Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menonton live kami di Live Talent Perak pada pagi ini. Jadi kembali kita lagi dalam segmen Ngopi Kejayaan. Bersama saya lagi pada hari ini, Muhammad Nazrin, selaku moderator anda untuk pagi ini. Saya mewakili daripada Pusat Aspirasi Anak Perak. Jadi sedikit makluman untuk hadirin sekalian bahawa segmen Ngopi Kejayaan daripada kali ini adalah untuk mempromosikan Perak E-Career Carnival 2021. Program ini akan berlangsung selama 2 hari pada 27 dan 28 November ini, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad minggu ini. Jadi menariknya program ini ialah kita menawarkan kira-kira 5,000 peluang pekerjaan pada mereka yang sedang menjadi pekerjaan di luar sana, tidak kira anda merupakan lepasan SPM, graduan maupun penganggur. Jadi move ke Facebook page kami iaitu Talent Perak kerana di dalam Facebook page kami ini penuh dengan info yang menarik. Jadi sebelum kita meneruskan segmen kita pada pagi ini, jangan lupa untuk share live kita ini pada rakan-rakan anda dan jangan lupa untuk like supaya lebih ramai lagi yang dapat mengetahui perkongsian yang berinformatif ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sepanjang sesi kita ini, anda akan bacakan beberapa soalan anda di akhir sesi kita. Juga untuk saya mempelawa hadirin sekalian untuk dari dalam Facebook page kami ini, kami mempromosikan untuk anda bersempena dengan program PECC pada hujung minggu ini. Dan menariknya untuk program ini, kami berjaya 23 syarikat yang akan turut serta bersama kami dalam program kita nanti. Okey, jadi tanpa meninggalkan masa, bersama kita pada hari ini adalah salah satu sama kita pada program PECC nanti, iaitu Mafi Pro Sedihan Berhad yang terletak di Kemunting, Perak. Okey, jadi bersama kita sekarang ialah wakil dari Berhad, iaitu Miss Amu. Hello Miss Amu. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. How are you? I'm fine, thank you. Miss Amu, sebelum kita meneruskan segmen kita dengan lebih lanjut, seperti biasaan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton-penonton live kita di luar sana. Kami adalah dari syarikat Mafi Pro Sendirian Berhad. Mafi Pro adalah salah satu syarikat di bawah Dennis Group. Sebuah syarikat multinasional, lokasinya di Kemunting, Taiping, Perak. Mafi Pro merupakan pengeluar utama dalam industri makanan tin di Malaysia. Brand dia ialah Ayam Brand dan telah disahkan standard antarabangsa dan mempunyai cert HACCP, halal, ISO 9001, ISO 14001 dan memenuhi standard expert. Okey, Miss Amu, itu adalah sebuah sikit perangai ringkas tentang Mafi Pro. Okey, jadi sebelum saya rasa penonton-penonton luar sana pun sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Mafi Pro Sedihan Berhad dan apa yang ditawarkan oleh syarikat ini dalam program Perak E-Career Carnival yang akan datang. Okey, jadi Miss Amu, boleh Miss memberikan penerangan dengan lebih terperinci mengenai Mafi Pro seperti bila syarikat ini tubuhkan dan apa main function syarikat ini, sebab saya yakin tak semua penonton-penonton luar sana tahu tentang Mafi Pro. Mafi Pro telah ditubuhkan dah beroperasi selama 150 tahun dan main produk ialah makanan dalam tin berupa sardin Ayam Brand. Syarikat kami adalah di bawah Dennis Group. Di Kemunting kita ada tiga company anak syarikat iaitu Mafi Pro, Gina dengan SFI. Okey, itu sebesar sikit penerangan tentang Mafi Pro. Okey, jadi Miss Amu,
Seperti yang kita tahu, MyPPRO merupakan salah satu syarikat yang akan turut serta untuk program Perak Ikerian Carnival pada 27 dan 28 November ini. Okey, jadi apakah peluang kejayaan secara terperinci yang ditawarkan oleh MyPPRO Sdn Bhd untuk program Perak Ikerian Carnival pada kali ini? Jawatan-jawatan ditawarkan. Jawatan yang ditawarkan di syarikat kami adalah sebagai first operator pengeluaran perempuan dan lelaki. Akademik dia SPM sahaja atau mempunyai CJ kelayakan sertifikat SKM. Kedua, quality executive. Ketiga, production supervisor. Keempat, process engineer. Kelima, HR club. Lima jawatan yang kita perlukan isi dengan serta-merta. Jadi jawatan ditawarkan oleh MyPPRO ini bermula daripada lepasan SPM sehinggalah pemegang ijazah sarjana muda. Ya, yes, degree. Okey, Miss Amu, jadi di manakah lokasi spesifik MyPPRO ini beroperasi dan mungkin Miss Amu boleh terangkan mengenai persekitaran bekerja dan ataupun kita panggil working environment di dalam MyPPRO itu sendiri? Okey, lokasi kita adalah di Lot 103, Jalan Perusahaan 3, Kamuting Industrial Estate, Kamuting Perak. Dan kita ada tiga plan dalam MyPPRO Sdn Bhd. Plan 1, Plan 2 dan Plan 3. Semuanya membuat operasi pembersihan ikan, proses ikan sehingga packing ikan, makanan dalam produk itu. So, environment dalam kilang tu terlalu sejuk, kawasan cold area dengan hot. Hot means dalam kawasan perusahaan memproses ikan. Cold itu dalam membersihkan ikan, gutting ikan, kawasan itu terlalu sejuk. Dan pekerja kena berdiri selama 8 jam. Jadi itu merupakan penerangan mengenai persekitaran pekerja jika pekerja diterima untuk bekerja di MyPPRO. Jadi saya yakin tim-tim di dalam MyPPRO itu sendiri adalah friendly dan juga team working ya, antara satu sama lain. Yes. Okey, Miss Amu. Jadi bagi setiap pekerja, pasti mereka inginkan peningkatan kerjaya kepada diri mereka. Jadi adakah MyPPRO Sdn Bhd menyediakan peluang peningkatan kerjaya ataupun career growth untuk mereka yang bekerja di MyPPRO Sdn Bhd? Seperti kursus-kursus ataupun pengembangan kerjaya yang disediakan oleh MyPPRO sendiri. For operator kita ada on-job training. For other position macam production supervisor, process engineer, kita ada external and internal training untuk improve dia orang yang kejaya. Then on and off kita selalu akan menghantar pekerja kita untuk buat training di luar. Jadi ada kursus-kursus yang sediakan adalah untuk menambah baik untuk nilai pekerja itu sendiri. Yes. Okey, jadi Miss Amu, apakah kelayakan dan kepakaran yang diperlukan untuk jawatan-jawatan yang ditawarkan oleh MyPPRO untuk PCC pada kali ini? Dan sedikit soalan daripada saya, adakah mereka yang tidak memenuhi kriteria masih boleh memohon jawatan-jawatan yang ditawarkan itu? For operator pengeluaran, akademik ke SPM ke bawah, kita akan terima. For quality executive, production supervisor, process engineer, HR club, kita perlukan kelulusan diploma atau degree. Hanya operator pengeluaran saja kita, academic qualification kita tak penting sangat. Mereka boleh SPM viewers atau ke bawah, kita akan terima. Jadi peluang-peluang masih ada. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, join program kami ini dan mohonlah di syarikat MyPPRO Sdn Bhd. Okey, seterusnya ini adalah merupakan soalan favorite untuk ramai pekerja-pekerja di luar sana. Jadi Miss Amu, apakah kelebihan ataupun benefit
ataupun bonus yang akan diberi jika pemohon-pemohon diterima untuk bekerja di Mafi Pro? Benefit kita ada alarm kedatangan, alarm insentif, night shift allowance, token makanan, transport allowances, meal allowances. Ini yang benefit biasa. Dan setiap tahun untuk pekerja yang telah dikonfirm, kita ada kenaikan gaji dan pemberian bonus ikut prestasi kerja masing-masing. Jadi agak banyak benefit yang disediakan di Mafi Pro jika pekerja-pekerja sendiri menunjukkan prestasi yang bagus dan juga komitmen yang baik semasa menjalankan tugas. Okey, selain daripada kemudahan, selain daripada benefit yang disediakan oleh Mafi Pro, jadi adakah ada kemudahan-kemudahan yang lain disediakan bagi mereka yang bekerja dari luar kawasan? Seperti saya yakin bukan semua pemohon-pemohon berasal sendiri daripada Kabunting itu sendiri. Mungkin ada yang hadir daripada luar kawasan. Jadi adakah adakah kemudahan yang ada disediakan oleh Mafi Pro itu sendiri? Kita ada menyediakan pengangkutan seperti bas atau van kepada pekerja yang datang dari Batu Kurau, Semanggul dan Selinsing. Daripada penonton-penonton yang berasal daripada Batu Kurau, Semanggul, ini merupakan peluang terbaik untuk anda kerana pengangkutan disediakan untuk kawasan-kawasan berikut. Okey, jadi Miss Amu, sebelum kita mengakhiri program segmen Kombi Kajian kita pada hari ini, mungkin Miss Amu ada kata-kata akhir ataupun closing remark yang berkaitan dengan penyampaian Miss Amu sebentar tadi. Mungkin ada kata-kata tambahan yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, secara keseluruhan program yang dianjurkan ini dapat membantu syarikat kami untuk menarik minat orang awam untuk mengetahui mengenai produk kami dan sekaligus dapat menyertai sebagai warga Mafi Pro. Dan kami ingin memberi peluang pekerjaan kepada orang awam yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi penonton-penonton luar sana, ini merupakan peluang terbaik untuk anda kerana peluang kerjaya disediakan di Mafi Pro sangatlah luas. Di samping Mafi Pro sendiri menyediakan peningkatan kerjaya untuk anda, bermakna ini merupakan peluang kemasan dan sangat beruntung anda jika dapat diterima untuk masuk di Mafi Pro. Okey, jadi Miss Amu, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen ngopi kerja kita pada hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri program ini, saya mewakili Pusat Aspirasi Anak Perak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Miss Amu dari Mafi Pro Sdn Berhad atas kesediaan Miss meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Jadi kepada para penonton sekalian, jika anda berasa tertarik dengan jawatan kekosongan yang ditawarkan ini, apalagi cepat-cepatlah mendaftar kerana peluang ini adalah amat bermanfaat dan anda juga turut berpeluang untuk diterima dalam sektor pekerjaan yang diberikan. Sekali lagi, saya mewakili Pusat Aspirasi Anak Perak ingin mengingatkan kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa untuk mendaftar ke program Perak E-Career Carnival pada 27 dan 28 November ini kerana kami sudah membuka link pendaftaran di Facebook kami iaitu Talent Perak. Jadi jika anda berminat untuk memohon pekerjaan di Mafi Pro Sdn Berhad, anda boleh terus ke Facebook page kami dan klik link yang kami sediakan dan pilih senarai syarikat pilih Mafi Pro Sdn Berhad untuk membuat pendaftaran. Okey, oleh itu kepada para penonton sekalian, jangan lupa untuk follow, like dan share Facebook page kami iaitu Talent Perak supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat dan informasi daripada program-program yang kami anjurkan pada masa akan datang. Jadi akhir kata daripada saya, peluang hanya datang sekali, maka gunakanlah peluang tersebut dengan sebaik mungkin. Kami dari Pusat Aspirasi Anak Perak akan terus membantu berkenaan bidang kerjaya yang ditawarkan di Perak. Ribuan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Miss Amu dari Mafi Pro Sdn Berhad dan saya memohon maaf jika ada tersasar bahasa ataupun terkasar bahasa dan semoga kita akan berjumpa lagi pada segmen Ngopi Kejaya yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Mafi Pro Sdn Berhad kerana sudi bersama kami untuk program Perak E-Career Carnival pada hujung minggu ini. Okay, jadi saya Muhammad Nazin selaku moderator anda pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Thank you. Thank you.